Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channelnya Warung Kopi 87. Oke lur, di video kali ini kita akan pantau kembali keberangkatan Pio Haryanto langsung dari Terminal Pamekasan. Di sini sudah ada HR-047 Armada tujuan Madura Pulau Gebang Tanjung Priok yang line up-nya berangkat dari Terminal Pamekasan. Yuk kita ikuti kesorannya lur, melihat aktivitas keberangkatan Pio Haryanto langsung dari Terminal Pamekasan. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya lur agar channel ini bisa berkembang. Matur, thank you. Dan ini masuk lagi lur, HR-170 Armada tujuan Madura Pulau Gebang Tanjung Priok juga yang line up keberangkatannya memang berangkat dari Terminal Pamekasan lur, sudah masuk shelter. Jadi sudah ada dua armada ya lur yang bersandar di Terminal Pamekasan. Yang keduanya merupakan sama-sama berangkat dari Terminal Pamekasan. Ada HR-047 Armada tujuan Madura Pulau Gebang Tanjung Priok dan HR-170 juga arah Madura Pulau Gebang Tanjung Priok lur. Dan ini HR-047 karena penumpangnya sudah pada masuk semua, maka persiapan lepas jangkar dari Terminal Pamekasan lur dengan tujuan Madura Pulau Gebang Tanjung Priok. Mantap, hati-hati mas. Dan ini penumpangnya HR-170 yang ditunggu-tunggu sudah datang lur. Otomatis armada ini sebentar lagi akan lepas landas dari Terminal Pamekasan dengan tujuan Madura Pulau Gebang Tanjung Priok. Penumpang sudah mulai naik ke dalam armada lur, karena sebentar lagi HR-170 akan lepas landas dari Terminal Pamekasan. Dan itu ada Akas menuju ke arah Semenep itu lur. Masuk lagi lur, HR-154. Puja Kusuma sudah memasuki shelter keberangkatan lur. Semakin boys lur. Dan setelah penumpang selesai naik akhirnya ada tujuan Madura Polis HR-154 Puja Kusuma sudah lepas landas dari Terminal Pamekasan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Gunung Harta persiapan lepas landas dari Terminal Pamekasan. M5. Pak, Basuri Pak. Wis ada penumpang yang tertinggal lur ternyata lur. Lur. Kok bingung ini? Dan ini lur masuk lagi lur HR-064 karena armada tujuan Sukabumi sudah masuk ke shelter keberangkatan.
Dan setelah penumpang selesai naik semua, armada tujuan Sukabumi, persiapan lepas landas luar dari Terminal Pamekasan. Dan akhirnya lepas landas juga luar. HR064 dari Terminal Pamekasan, armada tujuan Madura Sukabumi. Mantap. Dan selamat sampai tujuan. Dan ini masuk lagi lur HR011 armada tujuan Sukabumi Merak. Armada tujuan Merak sudah merapat ke shelter keberangkatan lur HR011 Linggarjati. Dan penumpang masih proses memasukkan barang-barangnya ke dalam bagasi lur. Jadi penumpang masih proses memasukkan barang-barangnya ke dalam bagasi lur. Armada ini melayani rute Madura Merak. Dan inilah ada Akas 2NR baru datang dari arah Surabaya lagi menuju ke arah Sumenep. Dan ini Akas NR Patas sudah lepas landas lur dari Terminal Pamekasan menuju arah Surabaya. Tradisi oper mengoper masih berlaku ya lur. Jadi penumpang ini dioper ke Akas NR ini lur. Jadi tradisi ngoper mengoper penumpang di Madura ini masih berlaku sampai sekarang lur. Karena yang armada yang di depannya itu terlahir Pamekasan lur. Jadi penumpang yang turun ke arah Sumenep dioper ke bis yang di depannya lur. Dan ini lur, Sinar Jaya. Kayaknya mau lepas landas dari Terminal Pamekasan lur. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Lahirnya HR011. Dan ini ada Gunung Harta GATS M4 lur. Lagi menuju ke shelter keberangkatan nih lur. Sinar Jaya les. Pak, sudah lepas landas dari Terminal Pamekasan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan ini masuk lagi lur HR116.
Ayo, awas Mas Dian. Wey. Dan HR 11 akhirnya lepas landas dari Terminal Pamekasan 1. Nah, udah selamat sampai tujuan. Dan akhirnya lepas landas juga lur, Gunung Harta GATS meninggalkan Terminal Pamekasan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan PO Arianto belum selesai lur menaikkan penumpangnya, armada tujuan Pondok Cabe. Dan ini lur armada HR 234, armada terbarunya PO Arianto yang baru rilis kemarin lur. Meninggalkan Terminal Pamekasan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Boy sekali armada yang baru ini lur. HR 234. Masih gres lur. Moro Dadi Prima. Dan akhirnya lepas landas juga lur, HR 234 armada tujuan Madura Pulokebang Tanjung Priok. Dan selamat sampai tujuan. Dan ini lur masuk lagi armada HR 061, armada tujuan Cilengsi. Pelanda juga lur HR 061 meninggalkan Terminal Pamekasan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan.